Sementara itu, pemirsa, Kota Muaro Bungo mengalami deflasi pada Oktober 2022. Tercatat sebesar 1,14% dengan indeks harga konsumen sebesar 113,44 poin. Dalam pembentukan deflasi, andil penggunaan terbanyak berasal dari kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat deflasi Kota Muaro Bungo pada bulan Oktober 2022 tercatat sebesar 1,44% dengan indeks harga konsumen sebesar 113,44 poin. Sedangkan laju inflasi tahun kalender dan year on year Kota Muaro Bungo masing-masing sebesar 5,34% dan 6,45%. Deflasi Kota Muaro Bungo terbentuk disebabkan adanya penurunan indeks harga pada satu kelompok pengeluaran, yaitu informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Kemudian, komoditas utama yang memberikan andil terhadap deflasi Kota Muaro Bungo pada Oktober 2022 dari bulan ke bulan adalah cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan serai, dan cabai rawit. Sedangkan tahun ke tahun adalah daging ayam ras, ikan serai, biaya administrasi transfer uang, petai, dan udang basah. Iqbal, CTV, melaporkan.